Halo, happy people. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita mau ngajakin kalian untuk wisata kuliner di daerah Gianyar. Nah, alamatnya ini ada di Jalan Batuyang, Banjar Budo Ireng nomor 42. Nah, tempatnya ini langsung kita bisa lihat yang di depan ini. Nama tempatnya adalah Deguling Bali. Nah, tempat babi gulingnya ini ada lantai 2-nya dan buka pukul 15.00 sampai jam 1 malam dini hari. Tapi kalau udah habis duluan, berarti warungnya tutup ya. Nah, ini menu makanannya. Ada nasi babi guling campur plus kuah, nasi babi guling pisah plus kuah, kuah balung juga ekstra, nasi putih, dan berbagai jenis minuman. Ada arak Balinya juga, guys. Jadi kalau kalian kesini bisa sambil minum, tapi jangan terlalu mabuk. Ini adalah persiapan dari babi gulingnya. Oh iya, babi gulingnya itu kayak samsam, guys. Sekarang kita akan makan di lantai 2. Kalian akan melihat pemandangan rumah dari pemilik babi guling ini. Oh ya guys, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe dan like video kita, dan juga jangan lupa untuk komen. Nah, bagi yang sudah bergabung, terima kasih dan ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi tempatnya ini enak buat nongkrong di saat sore hari karena pemandangannya langsung menghadap ke matahari terbenam. Tapi sekarang masih berawan, jadi nggak kelihatan mataharinya, guys. Ini makanan kita udah datang. Kita pesan nasi campur plus kuah dan juga 3 minuman. Oh ya guys, jadi Deguling Bali sudah bisa dipesan melalui GrabFood ataupun GoFood ya. Bagi kalian yang mau datang ke sini, silahkan juga lihat di IG-nya Deguling Bali, dan kalian bisa search di Google Maps. Ini dia makanan kita sudah datang. Mari kita unboxing dan review. Anjay. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Deguling Bali. Nah, ini alamatnya, ada di Jalan Batuyang. Kita pesan nasi campur, harganya 17.000. ini sudah isi kulit guling, ada lawar kacang panjang, ada daging babi guling, ada kulit kering, ada sambal, dapat kuah juga, sudah termasuk kuah, harga 17.000. es jeruk 5.000. Mantap guys. Kita diam di lantai 2. Oke guys, jadi kita makan dulu. Ini daging babi guling. Kita makan guys. Jadi rempah-rempah Balinya itu kerasa guys. Kerasa rempah. Kerasa. Tadi kuahnya menyukut sayur apa? Oh, sayur Jepang, diimpor dari Belanda. Buka. Oke, jadi menunya ini banyak guys. Kita makan dulu lah. Hmm.
Woi, dengang guys. Sorry guys. Masih tulang guys. Jadi rempah-rempah baliknya itu kerasa. Ini isi urutan juga. Kerupuk babi. Kita makan dulu. Oke guys, makanan terakhir. Kita sisakan daging-dagingnya. Maknyus. Gimana rasanya, Gos? Lumayan. Harga murah, meriah. Dengan harga 17.000 porsinya banyak, guys. Lauknya banyak juga. Kulit rasanya juga enak, kulitnya kering. Kalau dibanding yang paling terkenal tujuannya di mana, Gos? Susu lah. Di mana enak? Ada tamsam. Anjay. Itulah terakhir kulit kuling. Oke, setelah makan mari kita bayar. Ampun, hampir setahun. Gara-gara pandemi beli. Ya, pulang dari Jepang, pulang sini langsung buka gini kan. Ya, pulang dari Jepang, buka gini, buka warung. Ya, itu juga sih, kerja di perusahaan juga lah. Ada tamu. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Bye.